tá vir, caminhão não só olha. Eu sou tá vir. Bagaimana hukumnya cerai tanpa pengetahuan suami? Memang bisa cerai tanpa pengetahuan suami? Yang ceraikan suami, terus yang menceraikan siapa? Oh, aku ceraikan diriku darimu. Gitu ya? Tidak bisa dong. Mohon maaf, kalau Allah serahkan cerai di tangan wanita, mau setiap hari cerai sama suami. Kalau Allah izinkan istri yang menceraikan dari suami, dia mau setiap hari mau cerai. Apapun ada masalah, kamu sudah cerai. Ada mau cerai. Ya. Karena wanita tidak sama bijaksana dengan laki-laki. Maksudnya apa? Bukan berarti wanita bodoh atau tidak. Tetapi kenapa Allah berikan kepada laki-laki? Karena laki-laki itu jauh lebih sabar, jauh lebih bijaksana untuk menuntutkan kata cerai. Walaupun zaman ini nampaknya banyak laki-laki terlalu muda juga cerai-cerai. Apapun masalah, cerai ya. Jangan main-main sama cerai. Tidak sah istri ceraikan dirinya dari suami. Contoh, kalau terlanjur ada masalah, tidak ada kecocokan, tidak pernah nyambung, ya, tidak sefaham, tidak merasa bahagia, dan dia tidak mau ceraikan, Anda boleh ajukan cerai di mahkamah atau di pengadilan. Anda ajukan, saya menderita, saya tidak dinafkahi, saya tidak diurus, saya tidak diperhatikan, saya tidak dikasih sayang, saya tidak ditanggung jawab oleh suami, dan saya minta cerai. Nanti oleh hakim melihat kondisi dan keadaan, hakimlah yang menentukan cerai, mengataskan nama suami dan menceraikan. Pertama sebelum cerai akan dipanggil suami. Panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua tidak datang, panggilan ketiga pun tidak datang. Langsung hakim berhak untuk menyebutkan, mewakili suami, kamu sudah diceraikan. Habis itu jalani masa iddah, tetap jalani masa iddah. Walaupun Anda sudah satu tahun tidak bertemu suami, tetap jalani masa iddah kira-kira 3 kali men. Habis sudah 3 kali men, silakan Anda cari suami yang baru.